Sila nikmati kawat penat memasak malam pagi. So, hi guys. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Thank you sebab korang sudi untuk buka tengok video kali ni. Sebab video kali ni macam aku tak pernah buat lah kan. Aku pergi ke Maidin. Aku ni dah lama tak pergi ke Maidin. Dah pergi yang Maidin Mall yang besar. Tapi yang ni aku pergi yang Maidin yang kecil. Kalau saya awak tahu Maidin Kubik ya dah. Aku dekat sikit lah dengan rumah Yaya. So aku ni jarang naik dekat level atas. Maksudnya level yang macam-macam baju, baju bar, selipar semua-semua tu. Aku ke belakangkan sikit kamera. Sebab aku pakai tudung macam ni, so aku rasa macam telur. Kan, sound macam ni kan, okay. So, alright, sebelum aku start share dengan korang barang-barang yang aku beli di Maidin, aku harap korang sendiri untuk subscribe channel ni dan jangan lupa juga untuk like, comment dan share video ni, okay. Sebelum kita start dengan barang raya, aku nak share dulu aku beli benda ni. Aku tak tahulah korang panggil apa kan, tapi korang dah tahu yang aku selalu juga beli benda ni. Bag Goni aku panggil, okay. Aku baru tahu dekat Maidin ni murah lagi, lagi murah. Okey, yang ni untuk simpan baju Amanda yang dah tak muat. Ada juga baju yang aku simpan dalam storage container yang transparent tu. Tapi yang tu kan macam pricey sikit, so aku simpan dalam ni. Yang ni aku punya, yang ni Amanda punya. Okey, alright. And untuk barang raya, kita start dengan balang kuih raya dulu. Ya Allah guys, dia tak adalah cantik sangat. Dia, aku kan duduk rumah mama. So aku rasa desain-desain macam ni sesuai lah untuk rumah-rumah mak-mak kita kan. Okay. Satu ni harga dia dalam RM12. Tapi aku beli 6. Okay. Beli 6 you RM12. Tapi bukan RM12 lah semua. Bila beli 6. Okay. 1. 2. Yelah. Okay. 2, 3, 4. 5, 6. So korang bayangkan 6 ni daripada RM12, dia jadi dalam RM7 satu. You kena beli 6 baru dapat harga dah RM7. Macam tu. Okey, aku ingat dah sebab aku buat kira-kira kan. Aku pujuk mak aku belilah, janganlah pakai balang kuih raya yang zaman-zaman dahulu lagi. Macam tu. Okey, so jemput datang rumah aku. Satu lagi, dia punya kaca ni tak berat, tak berat. Sebab tu aku nak. Sebab ada lagi design lain dia macam berat. Aku kan ada Amanda, takut dia susah pula nak pegang kan. Niat sebenarnya aku pergi ke Maidin tu sebab aku nak cari ni je. Ni ketupat ni untuk deko belakang. Sebab aku kan buat video, so aku nak ada macam vibe raya macam tu. So aku belilah ketupat ni. Disebabkan nampak benda-benda lain tu yang aku beli sekali. So ketupat ni aku rasa aku beli dalam 6 pieces kot. Cukup lah atau gantung macam tu kan untuk dapat vibe raya. And harga dia satu ni dalam RM1.90 sahaja. Kita raya tahun ni, raya kau-kau memang balas dendam sebab kita tak raya. Tak adalah lama sangat, dua kali raya tu tak raya. Tapi rasa macam dah lama kan. Maybe sebab kita tak berkumpul dengan kita punya family. Dekat sini aku ada 6. Lagu tu je. Sekejap aku fikir lagu lain pula, lagu raya. Okay, pada benda lain. Mana aku punya pelita? Pelita aku kat luar ke? Oh ni kat belakang. Pelita ni guys, yang kecil-kecil tu. Sebab aku nak letak atas koridor je. 1, 2. Senang cerita aku beli 6. Okay, beli 6. Nampak tak? Yang ni dia macam ada tapak macam tu. And then dia pendek je. So letak kat sini, you nak deko konon-konon, deko raya, nak ambil gambar apa semua, letak atas tempat-tempat yang bersesuaian lah. Macam tu. So disebabkan aku beli pelita ni kan dalam 6, aku beli juga minyak tanah. Minyak tanah ni, korang tengok dekat-dekat. Minyak tanah ni kalau just in case korang tak tahu nak cari dekat mana, sebab benda ni susah nak dapat tau kat tempat aku lah. Okay. And harga dia dalam RM6.7 macam tu. And then pelita ni dalam RM3.90 sahaja. Kat belakang kena ada sahaja. Okay. Seumur hidup aku, aku tak pernah beli lampu lit lap. Lepas tu harga dia, sekejap aku cakap harga dia. Okay, tunjuk kotak dulu, senang korang nak tengok. Okay, so dekat Maidin, dekat atas tu kan, dia ada banyak variety of lampu lit lap. Macam-macam, yang macam mana yang korang nak, semua ada. Dari harga murah, sampailah harga yang mahal. Sebab kita tak beraya sangat kan. So,
aku pun belilah this ketupat raya lampu lip lap. Harga dia guys, harga dia mahal sikit lah. Tapi aku fikir macam tak apalah, nanti kita simpan yang elok-elok dan next year raya kita pakai lagi. Okay. Besar. Aku rasa muat sekeliling rumah. Besar gila. I rasalah ketupat ini. Ada dia punya button, nanti boleh test terus dekat situ. Memang ramai orang duk test lampu lit lap sana, duk test situ, duk test. Okay. Aku try tunjuk dekat kamera tadi. Aha, nampak macam tu. Tapi dia boleh tukar-tukar tau. Dia boleh tukar-tukar sekejap. Dia macam nak lit lap macam mana. Nak stay macam ni, lepas tu dia hilang, lepas tu dia timbul balik, lepas tu dia hilang. Tu ni macam rock sikit, macam ganas sikit, macam meriah sikit, macam tu. Okay, korang dah nampak dah? Aku dah gelapkan sikit. Okay, ni tukar. Okay, ni macam ni. Macam tu. Ada banyak. Okay, ni lebih bertenang sikit. Lepas tu, barang yang terakhir, aku beli baju Amanda, okay? Mamis, mamis, wake up, wake up. Yaya nak share baju raya budak-budak, raja-raja anak kita ni, okay? So, kat sini, aku ada dua baju. Ya Allah, kalau aku tahu Maiden Mall ada baju kids dan murah, aku tak beli baju dekat lain. Sebab aku dah beli baju Amanda dekat Luna, dekat Zalora. Harga dia macam... nak kata pricey tu tak adalah, tapi dengan kos kita, kita pun nak baju raya juga kan. Yang ni baju raya, ni baju raya. So agak pricey lah untuk costing raya tahun ni sebab kita tak raya banyak kali dah kan. So kat sini aku ada baju raya Amanda. Yang ni aku tak akan buat try on. Akan ada video yang akan datang untuk Amanda try on baju ni, okay. So harga dia dalam RM50 sahaja. RM50 sangat-sangat affordable, okay. Ni dia punya baju, ya ocong. Okay, okay. Tahun ni, since kita dapat raya, of course lah akan ada kenduri-kenduri kahwin kan. So, aku belilah lagi sepasang. Yang Lubna tu nanti aku buat try on, okay. Yang ni warna macam hijau festa macam tu. Lepas tu, ni yang tema klasik. Ini husband aku lah nak. Katanya tema klasik. Okay. Ni macam boleh duduk bergambar tema-tema orang-orang dulu kan. Yang ni harga dia RM30 sahaja. Katanya limited edition. Okay. Tema klasik ala-ala piramid ni. Okay. Bila mama pakai celana, papa garu kepala. Bila mama menari caca, papa julingkan mata. La 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 hula hoop hula hoop. Panjang pula aku tarik. Okay, so itu sahaja guys untuk barang-barang dari Maiden Mall. Okay, aku dapat bayangkan kita susun atas meja ni cantik. Ketupat ni kita susun lah dekat mana-mana pun cantik. So itu sahaja guys. Harap korang enjoy tengok video, satu-satunya video daripada Maiden kan, okay. So, pergilah Maiden cari barang-barang raya. Sebab so far aku rasa macam aku suka lah. Sebab mungkin aku tak pernah ke sana kot kan. Seronok juga, seronok. Okay, so thank you so much everyone. Aku harap korang sudi untuk subscribe channel ni, like, comment and share. And I'll see you guys sama next video. Selamat berpuasa lagi, okay. Dan jangan lupa mencari malam Lailatul Qadar, okay. Bye-bye.